nak tanya Ustaz. Okey. Seorang tokoh dia berucap dalam gereja di Putrajaya, dia menggunakan ayat 159 surah Ali Imran. Dengan dia menafsir ayat tu menolak autokrasi dan mengiktiraf demokrasi. Okey. Apa komen Ustaz? Now, we come to the question of where does Islam stand in politics? Yes. Islam says a lot about democratic process. If you refer to the verses of our Quran in Surah Ali Imran, chapter 4, 159, Allah said, and Dr. Farooq mentioned that few in his speech, that Islam reject authoritarian leadership. That's number one. You can talk about Islam or not, but that's number one. We reject authoritarian leadership. Walau kunta fazzan ghaliz al-qalb. O Muhammad the Prophet, if your heart is filled with autocracy, no blessing, people will run away from you. Lam faddu min hawlik. Fa'fu anhum. The word may sound very simple. Bless them. But bless here means be democratic. Let people talk to you, listen, their problem. Even you do not like them, but you know, listening is democracy. And then at the end of the ayah, Allah mentioned, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Discuss with them. And shura, as you know, whether it's compatible or not, can be also understood in a way or another, the democratic process of making decision. So here I think this is what we should be discussing. That's number one. So you can say whatever it is, Islamic State or what, we reject authoritarian leadership. We call for consultation. We call for discussion for the public. Bismillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Ayat 159 surah Ali Imran, firman Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر إلى آخر الآية. Maksudnya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala engkau wahai Muhammad berlemah lembut dengan mereka. Dan kalau sekiranya engkau berkeras dengan mereka, nescaya mereka akan menjauhkan diri daripada kamu wahai Muhammad. Maka maafkanlah mereka dan mohonlah pengampunan ke atas mereka ataupun untuk mereka dan bermesyuarahlah dengan mereka. Kalau kita merujuk kepada penafsiran-penafsiran Al-Quran yang mu'tabar, antaranya tafsir At-Tabari, Al-Qurtubi dan juga Ibnu Kathir dan tafsiran yang lain, tidak ada seorang ulama pun yang menyentuh ataupun mengaitkan ayat ini dengan demokrasi. Sebaliknya, apa yang ditimbulkan ataupun yang di-highlight di dalam ayat ini adalah berkaitan dengan syura. Jadi, saya menafikan ataupun saya membantah kenyataan tokoh yang berucap di dalam gereja tersebut yang mana mengaitkan ayat ini dengan demokrasi. Sebaliknya saya katakan kepada beliau, ayat ini dikaitkan dengan sistem syura. Kemungkinan tokoh ini dipengaruhi dengan tafsiran syura itu ada kaitan dan persamaan dengan demokrasi. Kiasan demokrasi kepada syura. Kita pergi satu-satu secara ringkas umumnya. Yang diertikan dengan demokrasi, kalau kita merujuk kepada Oxford Dictionaries, dia menafsirkan ataupun memberikan terjemahan demokrasi itu ada hubung kaitnya langsung dengan majoriti. Demokrasi ada hubung kait dengan majoriti, yakni suara majoriti, jumlah ramai. Okey, suara ramai. Adapun sistem syura, dia tidak terikat dengan majoriti. Mengapa saya katakan sedemikian? Kalau sekiranya kita nak katakan ayat Al-Quran ini, ayat yang dibacakan tadi ada hubung kait dengan demokrasi, yakni berbalik kepada suara majoriti, pilihan ramai, suara ramai, bagaimana dengan firman Allah di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-116? Wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Yang bermaksud, sekiranya kamu mentaati ramai manusia di atas muka bumi ini, nescaya mereka akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah. Tidaklah mereka itu mengikuti, melainkan apa yang diikuti mereka adalah sangkaan semata-mata. Dan tidaklah
mereka itu mengikuti dan menuruti sesuatu melainkan ia merupakan pendustaan semata-mata. Maka saya katakan di sini, majoriti di dalam Islam bukan dalil untuk memastikan ianya benar ataupun tidak. Jadi nak katakan demokrasi itu sistem Islam, yang mana demokrasi tonggaknya, tulang belakangnya adalah majoriti, ia berbeza, berbeza secara total dengan sistem syura. Di mana sistem syura ini dia bergantung kepada hujah, bergantung kepada kebenaran, bergantung kepada rasional, yang mana dia diikat dengan nas-nas syar'i. Itu sistem syura di dalam Islam. Sebab itu apabila Allah Subhanahu wa taala perintahkan wasyawirhum fil amr, hendaklah kamu bermesyuarat dengan mereka, yakni berbicara dengan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza azamta, ayat seterusnya, fatawakkal 'ala Allah, dan apabila kamu telah berazam maka bertawakallah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan hubung kait keputusan itu dengan tawakal dan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbeza dengan sistem demokrasi yang menyerah secara mutlak kepada suara majoriti, suara ramai. Dan satu lagi perkara penting, poin perbezaan antara syura dengan demokrasi, syura meletakkan Al-Quran dan As-Sunnah di tempat yang tertinggi, majoriti meletakkan suara demokrasi meletakkan suara majoriti itu sebagai hujah, sebagai dalil dan sebagai keputusan yang mu'tamad. Kalau kita lihat juga sistem syura, bagaimana sistem syura itu, kata Nabi, kata Ibn Mas'ud radhiyallahu an, al-jama'atu ma wafaqa al-haq wa in kunta wahdak, jamaah itu adalah apa-apa yang bertepatan dengan kebenaran walaupun engkau bersendirian. Jadi sistem syura dia bukan bergantung kepada majoriti, dia bergantung kepada al-haq, dia bergantung kepada kebenaran, dia bergantung kepada kita katakan kebaikan yang dilihat daripada kacamata Islam, berbeza dengan demokrasi yang bergantung kepada suara majoriti semata-mata. Wallahu a'lam. Tapi Ustaz kan dalam demokrasi, Ustaz. So, boleh komen sikit tentang. Macam mana saya dalam demokrasi? Ustaz pun terlibat secara amni dalam gerakan itu. Dia macam ni. Okey, sekarang kita berbicara dua topik yang berbeza. Satu, demokrasi itu sistem Islam atau tidak? Saya katakan secara prinsipnya, demokrasi bukan sistem Islam. Itu satu. Yang kedua, topiknya penglibatan ataupun keberadaan kita dalam sistem demokrasi. Sekarang ni saya tak nafikan, saya berada dalam sistem demokrasi. Saya tak nafikan teman-teman dan sahabat kita, contohnya daripada kalangan PAS, contoh-contoh saya berikan, yang mana nak memperjuangkan hukum Islam, memperjuangkan sistem Islam dalam Amanat Haji Hadi. Kalau kita ingat beberapa tempoh yang lalu, yang dulu mengaitkan tentang bagaimana perlembagaan ini dikaitkan bukan daripada perlembagaan Islam, nak memperjuangkan hukum Islam, tetapi mereka juga terlibat dalam sistem ini. Mengapa mereka terlibat dalam sistem ini? Atas usaha untuk membaik pulih ataupun memperbaiki sistem ini agar kembali berada di haluan yang tepat dan betul. Maka kalau mereka berdalilkan dan berhujah sedemikian rupa untuk memperbetulkan keadaan, berdakwah memperbaikikan keadaan, maka begitu juga saya berusaha untuk memperbaiki keadaan, berusaha untuk mengislah keadaan, berusaha untuk mengembalikan manusia ke jalan yang lebih baik dan lebih benar. Dan satu lagi saya nak tekankan di sini, keberadaan kita di dalam sistem ini tak menjadikan kita menyatakan sistem ini sistem Islam. Jangan kita ambil sesuatu benda yang haram kemudian kita nak halalkan dia. Jangan kita ambil khinzir kemudian kita halalkan khinzir kerana kita nak makan khinzir tersebut. Jadi ini satu permisalan yang sangat jelas saya kira. Sistem demokrasi bukan sistem Islam, tapi keberadaan kita dalam sistem ini bukan berarti kita terima semua. Tetapi kita mengawal dan kita berusaha untuk mendisiplinkan diri kita daripada terlibat dengan perkara-perkara yang dilarang di dalam sistem ini. Sebab itu Islam meletakkan kaedah, bila manusia berhadapan dengan dua kemudaratan, kita memilih kemudaratan yang paling ringan, yang paling minimum kesannya, yakni akhaffud dararain. Jadi akhaffud dararain bagi kita adalah kita berusaha untuk meminimumkan kemudaratan yang datang, yang terhasil daripada sistem demokrasi. Sebab itu kita tak bersetuju dengan demonstrasi contohnya, kerana kita melihat ia mendatangkan kemudaratan yang lebih besar kerana ia bukan daripada syariat Islam. Dan kita mengawal demokrasi yang ada pada hari ini, kita katakan demonstrasi ataupun kita menolak demonstrasi yang diadakan semata-mata untuk memastikan dakwah Islam itu ataupun apa yang disebut sebagai adab-adab Islam itu tercapai. Wallahualam. Adakah Ustaz berkata demokrasi tidak boleh dijadikan dasar dalam menentukan halal tuju bangsa Islam, agama Islam? Ya, demokrasi tak boleh dijadikan sebagai dasar. Itu prinsip.
Saya katakan prinsip. Sebab Islam dia tak bergantung kepada suara ramai. Kalau macam tu, kita nak kata, adakah kita nak katakan negara yang mempraktikkan demokrasi itu adalah negara Islam? Bagaimana dengan Amerika Syarikat? Bagaimana dengan Denmark? Bagaimana dengan Norway? Bagaimana dengan UK? Yang mana mereka mempraktikkan demokrasi. Adakah kita katakan mereka sebuah negara Islam? Tidak. Jadi jangan kita mudah berdalilkan bahawasanya demokrasi itu, demokrasi itu adalah sistem Islam dan demokrasi itu adalah satu sistem yang adil kerana memberi hak kepada semua untuk bersuara. Sedang di dalam Islam itu sebenarnya memberikan keadilan yang terbaik. Islam menimbang antara kemaslahatan dan kemudaratan untuk melakukan sesuatu keputusan. Dan Islam seperti yang disebutkan tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun telah menetapkan bahawasanya kerajaan yang diiktiraf di dalam Islam ini adalah kerajaan yang bersifat sama ada sistem khalifahnya ataupun sistem berajanya, okey, dan juga apa yang disebut oleh imamnya, okey, kita katakan khalifah lah, okey. Jadi itu adalah sistem Islam yang asal, yang asas. Wallahu a'lam. Dan tokoh yang sama juga Ustaz, dia menggunakan ayat 8 surah Maidah. Ayat 8 surah Maidah di mana dia menafsirkan sebagai demokrasi adalah sebaik-baik dasar dalam menegakkan keadilan. We should be discussing on how democracy can flourish justice. Democracy in itself is the best way to flourish justice. Because justice is part of the Islamic teaching. Allah Subhanahu wa ta'ala mentioned in Al-Maidah chapter 6 ayah number 8, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina lillah shuhada bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Oh, the believers, you know, the politicians, me or those who are Muslim politicians should be the believers as much as the Christian politician or other politician should be the believers, not just a simple politician who just wants their voice to be heard or who wants to become a YB. That's not the issue. That's the ring. Did I hear it right? Right. Okay. So what we do here is to erect justice. And democracy can give that justice. I come back to the second question. Whose responsibility? Not my party, not PKR, not UMNO, of course. And none others. If you ask me this simple question, I tell you the answer is you. You are responsibility to make sure whatever this country is wants to be. That's your problem. Saya katakan di sini, sekarang ni ramai daripada kalangan manusia keliru. Keliru tentang terjemahan ataupun tafsiran adil dari kacamata Islam. Apa maksud adil dari kacamata Islam? Contoh saya berikan, contoh yang sangat mudah. Adil daripada kacamata Islam, sekiranya seseorang murtad itu dalam hukum hudud. Dalam hukum hudud, okay, yang mana menjadi satu kewajipan umat Islam mengimani dan menerimanya. Okay, yang dibangkitkan oleh PAS, hampir pilihan raya bangkit semula hukum ini. Jadi saya katakan di sini, antara hukum hudud ini adalah berkaitan dengan murtad. Murtad iaitu meninggalkan agama, keluar daripada Islam. Hukumannya adalah bunuh, contohnya. Hukumannya adalah bunuh. Maka adil dari sudut Islam adalah bunuh. Adil dari sudut Islam adalah elakkan daripada fitnah. Adil dari sudut Islam adalah menjaga akhlak. Adil dari sudut Islam adalah menolak liberal. Adil dari sudut Islam adalah menolak plural. Adil dari sudut Islam adalah menolak LGBT. Adil dari sudut Islam adalah bersifat ihsan pada semua benda, semua perkara. Jadi keadilan Islam ini di sisi Islam berbeza dengan keadilan yang cuba diterjemahkan, justice yang cuba diterjemahkan oleh Barat. Adakah kita nak katakan Amerika sebuah negara yang adil? Adakah kita nak terjemahkan negara adil itu dia memberikan kebebasan buatlah apa nak buat kepada rakyatnya? Adil juga di dalam Islam juga membawa erti mengawal daripada kita berkata sesuatu yang tidak baik, yang tidak benar, fitnah, maki hamun, cerca, mengumpat. Itu adil dari sudut Islam. Bila orang melarang kita daripada melakukan kemungkaran, itu adil namanya. Bila orang menegur kita daripada kita melakukan politik fitnah, itu adil namanya. Jadi berbeza tafsiran adil di sisi Islam dan tafsiran adil di sisi Barat.
Jadi sebab tu bila nak tafsirkan ayat surah Al-Maidah pun tengoklah tafsiran daripada kalangan ulama-ulama Islam. Ini masalahnya, kita bawa tafsiran-tafsiran barat, kita bawa penjelasan-penjelasan barat, kemudian kita paksa umat Islam menerima tafsiran tersebut. Sedangkan kita dah ada ulama-ulama Islam, kita ada mufassir-mufassir Islam yang jelas meletakkan Islam di hadapan, meletakkan kepentingan Islam di hadapan. Ayat firman Allah di dalam surah Al-Maidah yang ke-8 tadi, ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillah syuhada bil qist. Ha? Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bangkit mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang adil. Dengan cara yang adil, wala yajrimannakum syana'an qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu aqrabu littaqwa. Dan jangan kerana jenayah sesuatu kaum menyebabkan kamu berlaku tidak adil ke atasnya, berlaku adillah. Sesungguhnya keadilan itu lebih dekat dengan takwa. Jadi keadilan menurut tafsiran Islam ada hubung kait dengan takwa. Apa itu takwa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena bezakan justice yang dibawa oleh barat yang cuba diterjemahkan dalam negara Islam dengan justice yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala Rasul. Jadi masalahnya manusia pada hari ini dia keliru sehingga kan dia membawa terjemahan adil itu diluaskan sehingga tidak ada batasan. Adil menurut akal manusia, bukan adil menurut wahyu. Sebab itu apabila Al-Hasanul Basri menasihati Umar ibn Abdul Aziz di dalam satu risalah surat kepada Umar ibn Abdul Aziz, apa dia kata, al-imamul adil, imam yang adil itu, ya amirul mu'minin, wahai amirul mu'minin, siapa kata dia al-qa'im baina Allah azza wa baina Allah azza wa baina ibadi, dia menjadi perantara antara Allah dan hamba-Nya. Yasma'a kalam Allah wa yusmi'uhum, dia mendengar kalam Allah dan dia menyampaikan kalam Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri imam yang adil. Dia mendengar kalam Allah, dia nak sampai agama Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Bukan dia nak bawa ideologi dan pemikiran barat. Bukan dia nak bawa liberal masuk dalam negara kita. Bukan dia nak bawa plural masuk dalam negara kita. Bukan dia jadi supporter kepada LGBT. Bukan dia nak membawa politik fitnah, politik persepsi dan sebagainya. Wallahu a'lam. Jadi setakat mana kebebasan yang dibenarkan dalam Islam? Islam agama yang menjadi manhajul hayah, prinsip dalam kehidupan. Islam tidak pernah memberikan kebebasan yang mutlak. Mutlak bebas, tidak. Kita ada peraturan, kita ada perundangan. Seperti mana kita ada peraturan dalam berpakaian, kita ada peraturan dalam berkata-kata, kita ada peraturan dalam menulis, kita ada peraturan dalam memberikan pendapat dan pandangan, kita ada peraturan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, kita ada peraturan dalam berkomunikasi dengan manusia lain, kita ada peraturan dalam perkara-perkara akidah. Jadi kita katakan Islam sebab tu digambarkan di dalam Al-Quran bila Allah berbicara tentang hukum, berbicara tentang contohnya yang selalu saya bangkitkan dan sebutkan, berbicara tentang faraid, pembahagian harta pusaka. Allah apa Allah Subhanahu wa taala sebutkan, tilka hududullah, itulah batasan-batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Maknanya Islam agama yang ada perlembagaan. Islam agama yang ada undang-undang dan peraturan. Kalau undang-undang dan peraturan manusia kita boleh patuhi, mengapa tidak peraturan dan undang-undang yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan tentukan? Maka Islam dia ada sekatan-sekatannya. Maka bila kita katakan sekatan bersuara, bererti Islam menyekat kita fitnah orang. Berarti Islam menyekat kita maki hamun orang. Berarti Islam menyekat kita menjadi namimah, pengadu domba, melagak-lagakkan antara manusia dengan manusia yang lain. Berarti Islam menyekat daripada kita cerca dan maki hamun orang. Jadi itu kebebasan bersuara yang Islam letakkan had dan sekatan pada kebebasan bersuara. Okey. Begitu juga dalam etika berpakaian, Islam letakkan had dia. Kalau bebas, tak mahu nak pakai apa pun ikut suka. Tapi dah, tapi Islam meletakkan kebebasan berpakaian itu, dia ada sekatan-sekatan, dia tak memberikan kebebasan mutlak. Begitu juga orang yang peluk agama Islam, Islam asalnya memberikan kebebasan beragama kepada non-Muslim. Tapi kepada orang Islam, Islam tak bagi dia kebebasan memilih agama. Dia kena berpegang dengan agama Islam. Sebab itu ada peruntukan undang-undang khas yang disebut sebagai hudud yang menentukan hukuman bunuh bagi orang yang murtad. Ini kita cakap yang keluar daripada Islam, menunjukkan Islam ada perundangan dan had yang tak boleh kita lampauinya, lebihnya. Allahu a'lam.